Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syazwan Birafa daripada Kumpulan 5. Hari ini saya dan rakan-rakan saya akan membincangkan tajuk berkenaan pakaian tradisional masyarakat Cina. Okey, saya akan memberi sedikit pengarahan tentang tajuk ini. Okey, masyarakat Cina merupakan kaum yang sangat dikenali di seluruh dunia, bukan sahaja dari sejarah asal-usul tamadun tersebut, tetapi banyak lagi aspek yang membuatkan masyarakat Cina ini terkenal. Okey. Memang tak dapat disangkal, memang seluruh dunia mengenali tentang tamadun Cina ini. Mereka bermula dari sejak nenek moyang mereka yang berhijrah dan imigran ke negara-negara lain untuk meneruskan hidup. Okey, di Malaysia, kehadiran kaum Cina bermula pada tahun 1644 sehingga tahun 1911, di mana pada waktu itu sebab mereka berpindah ialah kerana rasa tidak puas hati kaum Cina terhadap pemerintah, iaitu pada dinasti Manchu. Okey, yang ketiga, di zaman era dinasti Han, okey, pakaian iaitu pakaian tradisional masyarakat Cina menjadi pilihan setiap rakyat dan dipakai setiap hari. Okey, pakaian tradisional Han merangkumi semua klasifikasi pakaian tradisional orang Cina dengan sejarah yang dicatat lebih daripada 3 milenium hingga akhir dinasti Ming. Pakaian tradisional ini sebenarnya dari dulu lagi dah dipakai, tetapi semasa dinasti Manchu, pakaian tradisional Han dah kurang dipakai, dan pakaian tradisional daripada dinasti Manchu ni lah yang dibawa oleh kaum Cina ke Malaysia. Okey. Pada zaman kini, pakaian tradisional ini hanya dipakai pada majlis-majlis tertentu seperti Tahun Baru. Okey, seterusnya objektif-objektif kajian kami lakukan adalah satu, mengenal pasti jenis-jenis pakaian tradisional masyarakat Cina yang ada; dua, mengenal pasti motif-motif, corak dan warna pada pakaian tradisional masyarakat Cina; nombor tiga, mengenal pasti jika pakaian tradisional masyarakat Cina ini ada kaitan dengan usul agama atau tidak; nombor empat, mengenal pasti sejarah asal-usul setiap pakaian tradisional masyarakat Cina. Okey. Persoalan-persoalan kajian yang kami dapat perlu dirungkaikan adalah: satu, apakah jenis-jenis pakaian tradisional masyarakat Cina? Dua, apakah motif-motif, corak dan warna yang ada pada pakaian tradisional masyarakat Cina? Nombor tiga, adakah pakaian tradisional masyarakat Cina ini mempunyai unsur agama? Nombor empat, apakah asal-usul pakaian tradisional masyarakat Cina? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syakir Zufairi bin Marzuki. Saya akan menceritakan tentang tinjauan literatur. Okay, dalam bab ni, kami akan menceritakan tentang jenis-jenis pakaian masyarakat Cina di Malaysia. Maksud pakaian tersebut, maksud warna di sebalik pakaian tersebut dan sambutan ketika pakaian tersebut digunakan. Okey. Dalam bab ini juga kami akan menceritakan tentang kajian lepas yang bermaksud berdasarkan artikel-artikel yang telah dikeluarkan tentang tajuk masyarakat pakaian tradisional masyarakat Cina ini. Okey. Dalam kajian lepas kami telah menjumpai satu perhatian akhbar dari Berita Harian yang dikeluarkan oleh seorang wartawan bernama Nur Hatina Shuib. Artikel ini dikeluarkan pada 3 hari bulan November 2015 yang menceritakan tentang keanggunan abadi Cheong Sam. Okey. Berdasarkan kereta akhbar ni, ramai masyarakat Cina berpendapat pakaian ini hanya dipakai waktu musim perayaan sahaja. Kerana Cheong Sam ni merupakan pakaian yang sangat-sangat cantik dan dipakai oleh wanita yang punya bentuk badan yang ramping. Dan ada juga yang menyatakan bahawa Cheong Sam ni sangat mahal harganya. Okey. Cheong Sam ni ada maksud dia sendiri. Macam dekat Taiwan, maksud Cheong Sam ni ialah kebahagiaan dan kesinambungan kepada perkahwinan. Tetapi dalam undang-undang masyarakat Cina, mereka mewajibkan pengantin perempuan dan ibunya memakai Cheong Sam sebagai simbol keindahan, kegembiraan dan keberkatan. Okey, untuk pengetahuan semua juga,
Cheongsam ni banyak corak dan setiap corak ada maksud dia tersendiri. Okey, corak yang pertama ialah corak peony. Peony ni merupakan sekuntum bunga nasional China yang menunjukkan simbol kekayaan dan kesejahteraan. Corak yang seterusnya adalah corak teratai, bunga teratai tu. Okey, bunga teratai ni bermaksud pengorbanan, tetapi untuk masyarakat Tibet, bunga teratai ni bermaksud kecantikan dan kesucian. Okey, untuk bunga crescent, dia bermaksud panjang umur. Means kalau pakai baju tu, insyaAllah lah panjang umur untuk orang. Okey, untuk corak seterusnya lah corak ikan. Corak ikan ni dia melambangkan kesejahteraan. Okey, dan corak yang terakhir adalah corak burung. Tapi burung ni ada dua. Satu burung phoenix, satu lagi burung burung merak. Okey, untuk corak burung phoenix ni hanya golongan-golongan kerajaan saja, masyarakat Cina yang duduk dalam kerajaan saja yang boleh pakai. Untuk burung merak pula hanya digunakan oleh, hanya dipakai oleh wanita-wanita bangsawan sahaja. Okey. Okey, seterusnya adalah methodology. Okey, kajian ini dibuat berdasarkan pencandaian yang bersifat deskriptif. Kerana kami ingin mengkaji tentang jenis-jenis pakaian tradisional masyarakat Cina dan yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Okey, kumpulan kami menggunakan kaedah internet kerana kaedah internet ni sangat-sangat cepat dan banyak informasi terkini tentang pakaian tradisional masyarakat Cina. Okey, kaedah ni juga membantu kami dalam mencari artikel-artikel yang berkaitan dengan pakaian tradisional masyarakat Cina, dan daripada artikel itulah kami mendapat info tentang semua objektif kajian yang kami cari tadi. Kami juga menggunakan Google Scholar kerana Google Scholar ni dia ada artikel yang sahih. Dia menyediakan artikel yang sahih. So kami dapat mengelakkan plagiat dalam buat artikel ni. Okay, hai, assalamualaikum. Nama saya Nufarah Alia. So, saya akan sharekan tentang jenis-jenis pakaian tradisional masyarakat Cina. Apa yang kita tahu, jenis-jenis pakaian tradisional masyarakat Cina ni adalah macam Cheongsam, Samfu. Tetapi ada banyak lagi yang kita tak tahu. Okay, antaranya adalah Samfu. Samfu ini bermaksud seluar dan baju dalam bahasa dialek Kantonis. Ia merupakan pakaian harian wanita keturunan Cina selain daripada Cheongsam. Pakaian tradisional ini digemari oleh kaum perempuan yang separuh umur ataupun yang masih bekerja di ladang, di lombong ataupun di rumah. Samfu ini diperbuat daripada kain yang nipis dan tidak bercorak ataupun berbunga halus. Pakaian ini turut juga digaikan oleh kaum lelaki, tetapi ada sedikit perbezaan dengan pakaian samfu wanita. Pakaian ini terdiri daripada baju dan seluar yang longgar sama seperti baju Melayu. Pakaian ini diperbuat daripada kain sutera ataupun ciri-cirinya ialah kain yang lembut. Pakaian tradisional ini sangat jarang digaikan oleh kaum lelaki di Malaysia. Yang seterusnya ialah jubah labur. Jubah labur ini kebiasaannya digaikan oleh kaum lelaki semasa Tahun Baru Cina. Pakaian ini banyak dihasilkan dari negeri Cina yang menggunakan fabrik sutera dan brok yang berwarna terang dengan hiasan emas dan perak. Yang ketiga adalah baju changshan. Baju changshan ini bermaksud berbaju panjang. Pada abad ke-17, baju changshan ini pernah menjadi baju yang wajib untuk digayakan. Baju changshan juga harus digunakan pada waktu dan acara-acara tertentu sahaja. Tetapi kebiasaannya boleh dikenakan bila-bila masa sahaja dan sesiapa sahaja, bukanlah khusus kepada golongan atasan. Okey, warna yang terdapat pada baju changshan menjadi ciri khas, iaitu warna merah menyala. Okey, kenapa warna merah menyala? Kerana merah menyala ini melambangkan
keuntungan, kebahagiaan serta kemakmuran. Yang keempat adalah Cheongsam. Cheongsam ini yang biasa kita dengarlah tentang baju tradisional masyarakat Cina. Cheongsam ini sering digaikan dalam majlis yang bersesuaianlah seperti majlis perkahwinan ataupun semasa Tahun Baru Cina. Cheongsam ini terdapat beberapa jenis, tetapi pada asalnya pakaian tradisional ini berlapis-lapis, penuh dengan sulaman benang serta sutera. Beberapa motif umum yang dipakai pada Cheongsam adalah bunga, burung, naga dan sebagainya. Pada tahun 1936, pakaian ini diwajibkan untuk digayakan oleh kaum wanita. Baik mereka yang masih muda ataupun yang telah tua, potongannya juga sama setiap kelompok, tiada perbezaan. Cheongsam juga boleh dibuat daripada bulu, kain keper dan bahan lain. Cheongsam kebanyakannya berwarna merah, tetapi sehingga kini Cheongsam telah dinaiktarafkan dengan kepelbagaian warna. Antara Cheongsam yang ada, kesemuanya terdapat persamaan walaupun terdapat sedikit perbezaan, tetapi tidaklah mengubah fesyen yang asal, kerana sehingga kini Cheongsam memiliki ciri-ciri yang sama seperti leher dan lengan. Okey, yang seterusnya adalah Kipau. Kipau ni merupakan versi awal sebelum Cheongsam. Kipau merupakan baju tradisional masyarakat Cina yang penyebarannya melalui paksaan. Okey, iaitu perempuan Han yang mengenakan mancu akan dipaksa untuk menggantikan kipau. Kita dicatatkan dalam undang-undang, apabila perempuan Han enggan menggayakan kipau, maka akan dihukum mati. Okey, yang keenam adalah baju Changhai. Baju Changhai adalah baju tradisional Cina yang biasa digunakan oleh kaum wanita keturunan Tionghoa. Baju Shanghai ini hampir sama dengan Cheongsam, tetapi baju Shanghai ini dikenali dengan gaya yang kerah yang tinggi dan terpisah di bahagian depannya. Biasanya digunakan untuk acara-acara tertentu sahaja. Yang terakhir adalah Hanfu. Hanfu sebenarnya adalah baju tradisional Cina yang digunakan oleh etnis Han Cina. Istilah Hanfu ini berasal daripada kaum Han yang bermula memakai pakaian ini. Yifu ini bermaksud baju dalam bahasa Mandarin ataupun bahasa Cina. Hanfu ini sehingga kini sangat jarang dipakai, dan kebiasaannya yang memakai baju Hanfu inilah menjadi salah satu baju tradisional Cina yang harus dipakai saat acara rasmi. Maknanya baju ini sehingga kini tidaklah semua yang pakai, tetapi masih ada yang pakai. Pakaian di bahagian atas Hanfu berbentuk kelopak yang mengelilingi leher yang terbuka. Kemudian bahagian bawahnya rok atau chang, lengannya bermodel panjang dan longgar. Kemudiannya dilengkapi dengan tali pinggang untuk melilit baju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nona Indah Minti Zainal Abidin. Saya akan membentangkan tentang motif warna dan juga motif corak pada pakaian masyarakat Cina. Okey, pada motif warna terdapat tiga warna, iaitu warna merah, warna putih dan juga warna hitam. Pada yang pertama adalah warna merah. Warna merah adalah unsur yang melambangkan memberi tenaga. Oleh kerana itu, orang yang termasuk dalam unsur api secara alamiah akan cenderungkan diri menjadi seorang pemimpin. Hal ini berkaitan tentang penguntungan yang baik dan juga kemasyhuran. Tetapi, api juga tidak selalu bersifat menghangatkan dan juga menguatkan. Ianya boleh menjadi maksud membakar. Pada mereka, manusia yang memiliki jumlah api yang ideal akan cenderungkan diri untuk memiliki kepribadian yang adil, terhormat dan juga bersifat baik budinya. Seterusnya adalah warna putih. Warna putih adalah unsur logam yang melambangkan kesenangan dalam bidang kewangan dan juga bidang perniagaan. Unsur ini juga melambangkan pemikiran yang jernih dan moral yang baik. Okay. Selain itu, unsur logam ini juga akan bermaksud pedang dan juga pisau. Ini bererti unsur
Unsur logam ini juga boleh menjadi kejam. Dan last sekali adalah poin nombor 3, warna hitam. Warna hitam adalah melambangkan pengetahuan, kebijaksanaan, komunikasi dan juga perjalanan. Hitam dapat bersifat lemah lembut dan juga boleh menjadi sifat keras. Hitam juga melambangkan keberanian dalam diri. Seterusnya adalah motif corak pada pakaian masyarakat Cina. Terdapat 5 motif corak, iaitu yang pertama adalah peony, teratai, bunga krisan, ikan dan juga burung. Okay. Pada poin yang pertama adalah peony, iaitu bunga yang menjadi bunga nasional di China yang memiliki simbol kekayaan dan juga kesejahteraan. Seterusnya adalah bunga teratai. Bunga teratai melambangkan pengorbanan. Pada masyarakat Tibet, mereka percaya teratai ini mencerminkan kecantikan yang suci. Dan seterusnya adalah bunga krisan. Bagi masyarakat Cina, mereka mempercayai bunga krisan adalah melambangkan panjang umurnya. Dan seterusnya adalah ikan. Motif pakaian Cina yang merupakan ikan ini juga melambangkan kesejahteraan. Dan yang terakhir adalah burung. Motif burung melambangkan kecantikan dan juga kemuliaan. Namun, motif burung ini tertentu melambangkan kelas sosial pemakaiannya. Sebagai contoh, burung phoenix hanya boleh digunapakaikan oleh keluarga kerajaan seperti permaisuri dan juga puteri kaisar. Manakala motif burung merak boleh digunakan untuk wanita yang wanita bangsawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sibi Osman. Saya pada grup 5 AC10 pakaian tradisional masyarakat Cina. Saya akan teruskan bahagian dapatan kajian nombor 3, iaitu mengenal pasti jika pakaian tradisional masyarakat Cina ini ada kaitan dengan unsur agama atau tidak. Pakaian pertama iaitu sanfu. Sanfu bermaksud baju dan seluar dalam dialek Cantonese. Pakaian ini juga digemari oleh wanita separuh umur yang dan bekerja di ladang, lombong atau di rumah. Sanfu juga turut dipakai oleh lelaki keturunan Cina, tetapi mempunyai sedikit perbezaan dengan sanfu yang dipakai oleh pakaian wanita. Seterusnya, pakaian hanfu. Pemakaian hanfu dalam zaman moden ini hanya dipakai oleh golongan peminat hanfu ataupun dipakai oleh ketika perayaan-perayaan istimewa di Cina. Seterusnya, pakaian comsam. Pakaian comsam kini telah dipelbagaikan fungsinya. Ia juga tidak lagi dipakai pada hari-hari tertentu sahaja. Pakaian ini semakin berkembang selari dengan fesyen-fesyen pakaian ternama dunia. Antara fungsi dan peranan pemakaian pakaian comsam kini adalah seperti yang pertama, pakaian comsam telah dipakai sebagai pakaian kerja. Setengah syarikat di China menggunakan comsam sebagai pakaian utama pekerjanya. Okay. Keistimewaan yang kami dapati daripada kajian kami ini adalah yang pertama, pakaian ini diperbuat menggunakan teknik sulaman di atas kain sutera untuk menghasilkan corak-corak dan motif di atas kain sutera. Ia akan menyebabkan sulaman yang dihasilkan oleh tangan ini menyebabkan sulaman itu tidak mudah tercari ataupun tidak mudah rosak. Nombor dua, keistimewaannya adalah bahan utama iaitu kain sutera sendiri diperbuat daripada ulat sutera. Yang terakhir sekali adalah kesimpulan dan saranan daripada kami. Yang kita boleh lihat sekarang adalah busana klasik Cina yang asal yang berlapis-lapis, sarat dengan sulaman benang emas dan juga sutera, kini masih boleh dilihat dengan diubah suai mengikut peredaran masa dan juga kesesuaian seperti jubah labur, cheongsam, baju Shanghai dan juga sanfu. Kini boleh dilihat mereka masih digunapakai di majlis dan juga upacara. Kebanyakannya masih dihasilkan oleh negara China sendiri yang menggunakan fabric sutera dan juga brokat yang berwarna terang yang diragam hiaskan dengan benang emas dan juga perak.
Oleh itu, pakaian tradisional mempunyai makna tersirat positifnya sendiri yang ingin disampaikan oleh nenek moyang kita. Namun begitu, jajahan budaya Barat telah mengancam tradisi-tradisi ini. Oleh sedemikian, generasi muda zaman ini haruslah sedar tentang kepentingan budaya dan adat ini.